Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan nge-review tempat paling mengesankan bagi keluarga kita, yaitu Villa Sadili dekat Puncak. Aku di sini bersama saudara saya Gaisan Malik Ibrahim. Halo. Kita akan jalan-jalan sama adik-adik kita, ngasih makan ikan, sama ada udah siapin kan nasinya. Tempatnya di situ tuh. Dan kita akan lihat semuanya. Sebelum itu jangan lupa share, subscribe, like dan komen. Oke, ayo kita lanjut guys. Tempat ini unik karena kita sering ini berkali-kali dari aku kecil aku udah kesini sama keluarga ya. Juga sering main bola, berenang, ada kolam berenang di situ tuh guys. Kita mau main sebelum ini, kita mau main bola dulu sama saudara kita. Ayo. Jangan. Kita makan ikan. Sabar. Guys, ini salah satu villanya. Kita nginepnya yang di situ nomor 72. Murah, guys. Oke, masih banyak villanya lagi, guys. Kayak ada berapa kita buka? Banyak lah. Ntar kita akan nge-review salah satunya, termasuk ini pertama nih, warna putih, white. Oke, ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya guys, let's go. Guys, ini kolam ikan biasa ya guys. Udara di Villa Sadili ini sejuk juga nih. Dan masih banyak tempat yang lain kita belum liatin. Sebelum itu, kita akan ngasih makan ikan dengan nasi-nasi, sisa-sisa nasi. Dan ayo, oke, ini udah tadi kita udah habis. Udah kita kasih makan banyak sekali. Tadi saya langsung lempar nasi yang padahal tadi penuh banget. Ya udah, dibuangnya sedikit doang guys. Saya juga jijik megang nasi udah bekas. Ya udah, gak apa-apa lah. Ya, kita lanjut ke tempat selanjutnya di situ, kolam berenang. Buang dulu. Oke, ntar kita cari tong sampah dulu. Buang sini. Sabar. Oke, ayo lanjut. Mana? Oh. Nih, kita ambil Malik. Lengkap juga ya. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Iya, ada di sana. Guys, di sini kolam ikannya ada dua dan banyak lagi. Nah, kita lagi di kolam ikan yang kedua. Ini tempatnya. Ikannya besar-besar sekali, guys. Yang tadi kecil, sekarang ini besar. Dan ada sampah. Wow. Jangan buang sampah sembarangan ya, guys. Dan ada di sini ada tanaman dan ada tempat pingpong di bawah. Guys, ada bola pingpongnya. Ayo guys, teman. Belum. Kita belum tahu gimana cara main pingpong. Maaf ya guys, maaf. Coba percobaan ketiga nih. Apa? Gini. Ah. Taman bermainnya nih, ada jot-jotan, ayunan dan gelatungan, dan sebelum itu ada kolam berenang. Guys, di sini ada ring basket ya, tapi ringnya lemes. Oke. Ayo kita benerin, cepat bisa benerin, awas. Nah,
kolam renangnya guys. Tuh, ini kolam renang yang dalam, yang bawah. Di bawah ada yang cetek buat anak-anak. Ya, ini tempat review yang terakhir kita. Ini saja, itu saja videonya. Jangan lupa share, like, subscribe. Dan itu saja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita akan review video. Video.